Wes, tak kasih tutorial gampang banget ini hijab ala Yunani ya, simpel tapi apik ngono lho. Ini tuh satu jilbab pasmina aja. Lah ini dipeniteni bagian depan. Yang satu pendek, yang satu panjang, terus ditarik ke belakang. Yang pendek ini nutupi gulune guys, nutupi leher. Nah, terus yang panjang ini ditemplekkan di batuknya itu ya. Terus dipeniteni, dijarumi biar rapi. Nah, ini yang sebelah kanan kiri membentuk bentuk silang guys. Nah, itu lho ya. Dipeniteni jangan lupa guys, pastikan rapi loh. Dadi tirus guys, langsung kayak pisau ya ini ya. Apa janggutnya itu ya guys. Terus ditempelin hijab percaya, kain perca begini. Sederhana banget tapi wayu guys. Tinggal ditemplekkan di batuknya. Ini adalah mahkota ya. Mahkota kiwir-kiwir kintil-kintil gitu ya guys ya. Nah ini dibenakkan mahkotanya. Loh, seketok toh guys. Wayu, swim gampang cara pasangnya. Terus ini kasih mahkota untuk di belakang ala-ala ya kerajaan-kerajaan Yunani begitu. Dipeniteni guys, dipeniteni mana? Di jarum pentuli guys. Terus ini dikasih slayer biar enggak buta ya belakangnya itu, biar enggak kayak wong gundul. Nah, ini dikasih ewer-ewer ya. Nah, itu di belakang jadi kelihatan rapi. Wahyu guys, silakan mencoba. Lah ini juga ada wedding exhibition datang ya di MOG, sama ada fashion tanggal 29 Oktober.